sempurna. Oh, tahu tak? Sejak awak hadir dalam hidup saya, awak berikan harapan untuk saya hidup lebih yakin. Malah, awak adalah sumber inspirasi dalam hidup saya. Awaklah segala-galanya. Meras rasa je. Apa pula orang tak nak halangnya? Anak orang suka orang lah. Habis kau nakkan anak kau tak laku, tak kahwin sampai ketua. Ah, macam Amy tu sampai sekarang tak kahwin. Jadi kau nak Lisa pun macam tu jugalah. Mak ni kan tak sudah-sudah tau. Sibuk pasal jodoh orang. Sebab-sebab sibuklah ni Hani ni. Bercakap berai ni pasal mak lah. Nak sibuk pasal anak orang pula. Biarlah orang yang uruskan. Alisa tu kan dia cepat berubah hati tau. Sekarang ni dengan you pun dia dah mula berubah hati tau. You tak perasan ke? Saya tak perasan tu semua, Abby. Saya tengok okey je, tak ada masalah pun. Memanglah. Sebab dia pandai berlaku nampak baik, pandai acah-acah baik. Tapi perangai dia, macam inilah eh. Mama sebenarnya tak bagi you jumpa dengan dia. Bukan sebab Mama jahat tau. Tapi sebenarnya Mama nak lindungi you daripada jadi mangsa. Okey, Cik Abby, saya betul-betul busy hari ini. Sekejap lagi saya ada audition dengan beberapa orang penyanyi. So saya rasa sampai sinilah saja kita punya pertemuan kita. Okey, pasal Lisa tu biarlah saya menentukan adakah dia ni orang yang baik ataupun tidak. Okey? Okey, fine. Tapi jangan cakap yang I tak bagi you amaran. Dan I tak nak pun kacau kerja you. I pun banyaklah kerja lain nak kena buat saja je nak bagi tahu semua tu. Hampir sempurna.